kekuasaan yang ada di dunia ini mengenal makhluk. Nah, apa itu materi, apa itu virus, apa itu ini. Nah, Allah mencipta itu semua tidak ditandai. Padahal maksud utama menciptakan manusia ini adalah untuk mengenal Allah. Kata ulama, itu Al-Quran yang bunyinya Allah berjina wa'alaikum dan jatuhun. Di dalam menciptakan dunia manusia memberikan untuk ibadah kepada aku, itu bisa diartikan Al-Quran yang bunyinya wa'alaikum dan di dalam menciptakan dunia berjuang mengenai Allah. Kita hari ini ya di tengah-tengah ada seorang yang mengetahuan kalau kita anak kenalkan Allah, mereka ini anak di kanan kampung tidak berpengetahuan. Mereka orang mengatakan apa itu aku, apa itu moribu, itu model. Padahal di akhirat kalau kita ditanya hadir nggak bakal ditanya apa itu aku, apa itu moribu, apa itu menjadi tidak. Yang harus ditanya pertama kalau kita mati, mana kita, siapa Tuhan kamu, itu. Jadi mengenal Allahnya bakal ditanya hal ini namanya jahil. Yang namanya jahil itu bukan tidak tahu akan dilompat, tapi orang tidak mengenal Allah itu jahil. Jangan jadi dia di Mekah ketika itu Rasulullah itu mereka tidak mengenal Allah. Siapa tidak mengenal kalimat Allah yang Allah. Rasulullah dengan orang kata berjuang setelah mereka ini mengenal Allah, Allah jawab dari mereka. Begitu juga akan terjadi kepada kita kalau kita berjuang mengenalkan Allah dan kita berubah menjadi mengenal Allah. Siapa itu Allah? Maka kalau kita kenal dengan Allah dengan sendirinya akan mudah untuk taat kepada Allah Tuhan Allah. Yang menyebabkan kita susah taat kepada Allah itu karena kita tidak dengan efek Allah. Allah berbicara kita, memberi kita, hidup mati kita dengan Allah. Kalau kita tahu peranan Allah dalam kehidupan ini, maka kita akan tunduk patuh kepada Allah. Sekarang orang belum mengetahuan, tidak mau tunduk patuh kepada Allah. Kalau tidak tidak mengenal, karena hanya kepada materi, kepada virus, kepada atom, kepada benda-benda. Nah, Allah berbicara benda-benda ini, berarti ada yang menurut pendidikan agar menjadi di posisi sebagai besar daripada orang-orang Islam. Tidak kenal peran Allah dalam kehidupan. Tidak kenal peran Allah dalam kehidupan. Karena mereka tidak berjuang. Misalnya hari ini, bahwa datangnya rezeki kepada kita itu, sebetulnya itu peran Allah. Peran Allah. Tapi kita tahu melalui peranan perdagangan, pertanian, perindustrian, pertambangan dan sebagainya. Padahal datang rezeki yang benar itu dari Allah. Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan rezeki kepada para petani, para pedagang, industriawan, semua. Kita ini dapat berdiri dari Allah, tapi karena Tuhan menjawabkan masalah perkara ini, kita tidak mengenal peranan Allah. Bukan hanya dalam berdiri saja, dalam penyembuhan penyakit tidak tahu peranan Allah. Nah, padahal penyakit itu sebetulnya datang dari Allah dan Allah yang akan kita menyembuhkan penyakit kita. Kenapa kita dirasa masalah? Karena keyakinan kita sudah bergeser bukan kepada Allah tapi kepada Rasulullah. Yakin bahwa sehat akan datang dengan obat, dengan dokter, dengan rumah sakit. Padahal ini
yang utama peran Allah untuk mendatangkan kesehatan. Baik dalam hidup maupun dalam diri, kalau bersakit, biarlah Allah yang menyembuhkan. Jadi perkara ini nanti kita harus ulang-ulang sampaikan kepada